Hari ini saya berada di Pontian, Johor. Antena parabolik yang tuan rumah ni pasang sebelum ni V4. Tetapi ada masalah bila hujan apa semua, signal dia hilang-hilang lah. So dia nak tukar kepada hyperbolik. Untuk jiran sebelah dia ni pun dah pasang antena hyperbolik. Ada installer Johor yang buat pemasangan. Saya ada hantar job ni dekat dia. So hari ni saya datang rumah jiran dia ni untuk pasang hyperbolik juga. Sebelum kita tukar antena hyperbolik ni, tuan rumah ni dia menggunakan modem Huawei B618. So kita nak buat test dulu dengan telco yang dia guna sekarang ni. Untuk telco yang dia guna adalah telco Digi. So kalau tengok band yang dia pakai adalah band 1 lah. Band 1 je yang dapat signal yang kuat. Kalau band 3 memang tak kuat langsung lah. Tapi dalam keadaan sekarang macam ni, dia mengadu juga waktu hujan memang line semua hilang terus. Dan upload memang tak tinggi lah langsung. So untuk band 1 ni, kalau tengok dekat modem B618 ni, dalam keadaan waktu sekarang ni boleh capai sehingga 28.2 Mbps. Manakala pula untuk upload pula boleh dapat dalam 1 Mbps macam tu. Kebiasaannya memang upload takkan naik lah. Kemungkinan time waktu macam ni saya datang, time ni dia nak tunjuk dia punya speed to power, kita tak tahulah. Tuan rumah mengadu memang speed memang selalu slow dan upload pun memang payah nak naik lah dekat modem B618 ni. So tuan rumah pun ada beli modem ni juga, G10 IQ. Antena parabolik ni dia dah pasang lebih kurang 4 tahun. Ni dia buat pemasangan sendiri, hasil dari tengok saya punya channel YouTube lah. Tetapi signal dia tu tak memuaskan lah. So untuk hari ni kita akan tukar kepada antena hyperbolik ni untuk kawasan rumah dia ni. Untuk try tengoklah hyperbolik ni boleh dapat signal yang lebih cantik ataupun tidak dekat kawasan perumahan dia ni. So kawasan sini memang kalau ikutkan semua pasang antena parabolik. So hari ni kita nak tukar kepada antena hyperbolik. Antena hyperbolik tu saya dah sambung dengan modem G10 IQ ni. So kawasan sini memang tak ada lah rangkaian 5G. Kalau ada pun 5G dia lebih kurang dalam 10 kilo daripada sini. Memang susahlah nak dapat. Untuk antena hyperbolik pun kalau kata nak dapat pun mungkin speed akan slow lah. So kita fokus kepada rangkaian Digi. Kalau tengok dekat sini band 3 yang dapat signal. Sebelum ni band 3 tak dapat signal. So kita tengok saya dah lock kepada 3 band sekali. Kalau ikutkan modem ni dia boleh lock 3CA. So speed tu mungkin akan lebih tinggi lah. Kalau tengok dekat sini speed yang kita dapat lebih kurang dalam 50 Mbps. Tuan rumah kata dia pun tak pernah dapat lebih kurang speed yang macam ni lah sebelum ni. Biasanya speed lebih kurang dalam 20 ke bawah sahaja. So untuk upload memang ada peningkatan lah. Walaupun kawasan sini memang kawasan yang memang signal pun dekat handphone memang hilang, tetapi upload tu boleh dapat dalam keadaan macam ni. Ni kira cukup tinggi lah berbanding dengan telco-telco yang lain saya test tadi. Kalau ikutkan band B618 pun slow je tadi. Selesai sudah untuk pemasangan di Pontian, Johor ni. Kawasan sini kawasan air baloi lah. Kalau siapa yang tahu memang tahulah kawasan sini. Kawasan sini memang penuh dengan rumah-rumah yang pasang antena parabolik. Setiap rumah tu mesti akan ada antena parabolik lah. Kawasan pun memang penuh dengan pokok-pokok kelapa sawit. So saya sempat lah buat rakaman rumah-rumah yang pasang antena parabolik. Kalau tengok dekat sini ada beberapa biji lah rumah yang pasang antena parabolik. So boleh tengok dekat rumah yang ni memang ada juga pasang parabolik. So tak berapa nampak sangat. So memang ada, setiap-setiap rumah memang ada antena parabolik. Kawasan rumah sini memang, kawasan lain memang teruk lah. Sini pun ada juga buat pasang antena parabolik. Dan ada lagi depan rumah pun ada pasang antena parabolik kalau nampak dekat sini. So sekali imbas je lah. Dalam video ni sekali imbas saja boleh tengok. Untuk yang nak buat pemasangan antena parabolik boleh pergi ke saya punya page Facebook saya lah. Ni pun ada satu juga antena parabolik. Sepanjang perjalanan ni memang akan ada satu-satu rumah yang buat pemasangan antena parabolik. Ni pun ada juga antena parabolik. Ni apa ni, signal booster pun ada. Signal booster tak banyak sangat lah sini. Yang banyak antena parabolik lah.
Okay, so kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Dan terima kasih banyak-banyak yang mana yang menonton saya punya channel. So depan tu memang ada lagi rumah yang pasang antena parabolik. So kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Bye-bye.